Ayatnya dia ini. Langsung saja mungkin mau dari Pak Mardi dulu atau Pak Sandra dulu untuk menyampaikan. Like I said, after the match, in the heat of the game, takes and these matches are very emotional and very strong by Ankara. Like I said, I'm praised by Ankara for the team and the spirit they have in the team. They really want to win the matches also. But then it takes a penalty matches at the end, and then we all have to accept. After that, we all have to accept. So for me, there's absolutely no problem. Ya, seperti yang saya katakan tadi juga di press conference setelah pertandingan, bahwa pertandingan ini memang sangat penting, bukan hanya buat kita juga bayangkan dalam persaingan sebagai tim pertama di klasemen, dan tentunya semua bisa terjadi di lapangan dan suasana itu kadang terbawa. Jadi setelah selesai pertandingan, apapun yang terjadi di dalam lapangan, seperti pemain kita ketika terjadi di dalam lapangan, setelah keluar di luar lapangan, saya beserta manajemen semuanya dan latih semuanya dan termasuk pemain kembali ke jabatan. Kita tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Kemudian saya menegaskan lagi, saya minta maaf kalau misalnya ada hal atau ucapan yang bisa menyinggung dalam situasi pertandingan, karena itu bisa saja terjadi di dalam satu pertandingan. Jadi saya minta maaf. Baik, terima kasih. Saya mewakili dari tim Bayangkara FC. Nah, sebenarnya awalnya tidak ada masalah apa-apa. Kita saling berteriak pemain ke lapangan, atau mungkin kita ada sedikit bahasa terkait, namun itu bisa melihat pemain sedikit. Namun mungkin tadi ada kesalahan sedikit karena ada beberapa gestur maupun ada sedikit, kalau menurut saya memang terkuasi, ada kata-kata yang tidak patut diucapkan. Makanya akhirnya kita juga ada sedikit tidak terima. Sebenarnya kita tadi hanya memberikan klarifikasi saja kenapa mengucapkan seperti itu, dan harusnya itu tidak diucapkan di bahasa di bench. Kalau mungkin itu penonton yang ada di luar sana kita tidak masalah, tapi ini diucapkan di bench. Ini juga kita klarifikasi juga bahwa itu hanya terjadi di dalam lapangan saja, dan setelah beberapa lama kita sudah bisa saling mencoba tangan, saling meminta maaf. Namun ya, mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terulang lagi untuk tim seperti ini. Terima kasih. Kita akan tutup dengan bersama minta maaf. Oke, cukup teman-teman. Cukup ya. Oke, thank you coach. Coach, kasih ya. Abang, terima kasih.